Gas kan guys, balik lagi ke Wonder Park. Berangkat guys. Yo we squad, sekarang kita mau berangkat balik lagi ke Wonder Park. Jadi di sana nanti si Oji dan Winky itu bakalan ngumpet, gua sama Agan itu bakalan nyari tuan kita semua ya. Gua masih ada di sini. Oji dan Winky juga masih ada. Berarti kita semua selamat pada malam itu. Tapi lo gak akan percaya dengan apa yang kita temuin pas bermain petak umpet. Yang bakalan lo lihat ini adalah video hasil editan yang di-capture sama Oji dan Winky. Gue udah masang clue terakhir dan ini dia clue terakhirnya. Berarti gue akan ngumpet di sekitar sana. Oke, guys, ini kru terakhir gue buat Ewing. Dan gue juga bakal bikin kejutan buat Ewing, biar dia kaget. Dan ini pasti bakalan seru. Udah 10 menit, gue memberikan kesempatan Oji sama Winky untuk ngumpet. Sekarang saatnya gue nyari petunjuk yang mereka kasih. Oke, guys, gue akan diam. Dan berharap siapapun yang ada di sini, tolong kasih tanda ke gua, baik berupa suara atau penampakan. Videonya agak sedikit shaky, cuman gua mau lo fokus perhatikan baik-baik. Guys, tadi kalian dengar gak? Gue dengar suara aneh. Suaranya dari sana, guys. Mana ya dia? Gue freeze video ini karena gue mau kalian fokus dengan wujud penampakan yang ada di belakangnya Winky. Winky mungkin gak sadar, tapi kameranya berhasil menangkap sesuatu. Dan ini glow sticknya Winky. Ini tunjuk bahwa dia ngumpet di sekitaran sini. Bisa jadi di lantai ini atau di lantai atas. Yaudah, kita cari dulu dia di lantai ini. Baru deh, kalau nggak ada, kita ke atas. Seharusnya Winky itu ada di sekitaran sini. Cuma nggak tahu juga deh. Tadi lo liat ada yang gerak ya? Sebelah mana sih? Sebelah situ. Winky tadi kan pakai baju putih ya? Perasaan gue abu-abu deh. Bukan baju putih. Abu-abu, Win. Serius lo? Iya. Lo salah lihat kali. Masa iya? Gan? Winky! Winky!
Winky. 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 Bukan ruangan ini kan? Wink, kayaknya bukan Winky deh. Serius loh? Tapi lo lihat kan tadi ada yang masuk ke sini? Gue lihat. Di kamera ada kan? Ada Wink. Cuman masa Winky rambutnya panjang? Winky. Winky. Halo. Wink. Gue rasa bener deh. Itu bukan Winky. 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 Wing. Winky. Eh, Winky. Winky. Apaan sih lo? Gak lucu. Ayo, cari Oji. Eh, Wing. Ah, gak asik lo, Wing. Gagal deh gue. Wing, ini clue-nya, Wing. Ini pertanda kalau Oji tuh ngumpet di sekitaran sini. Oke. Wing, itu dia kan? Oji kan gak pake jaket. Terus? Itu kan jaket yang bunuh diri. Mampakan dong. Wing, gak ada, kosong. Tanda gak baik nih. Udah cari Oji aja. Cabut, Wing. Oji. Mungkin ada sekitar 15 menit gue berteriak-teriak. Gue bahkan berpisah dengan Winky untuk mencari Oji. Tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya, ya udah deh, kita janjian di checkpoint menunggu kedatangan Oji. Gimana? Nggak tahu, Wing. Nggak bisa ditelepon. Yalah, tuh anak mana sih? Woi! Woi! Nah. Lo gila ya? Lo kemana aja? Lo tuh bikin kita freak out, tau nggak, Ji? Gue blackout. Hah? Gue ngeliat lo pada manggil gue. Dan gue panggil lo bertiga. Kita nggak denger apa-apa. Sumpah, Wing, sumpah gue manggil lo. Enggak. Sumpah, sampai akhirnya gue blackout gara-gara lo liat sendiri di footage gue. Yeah.
jangan-jangan juga dia black out karena sesuatu. Sesuatunya apa? Kita cek cuplikannya berikut. Erwin, Ricky Hagan, woi, mau kemana? Woi, Erwin, Ricky Hagan, woi. Shit banget, man. Pas pertama kali kita ngelihat footage ini, kita tuh sampai lompat dari kursi. Itu penampakan benar-benar real banget. Udah jelas, itu ada setan lagi makan sajen. So, bagi kalian yang ragu dengan Ewing HD, lihat tuh. Gua nggak pernah bermain-main dengan penampakan. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Berapa viewernya? 52.543 viewers, and keep on growing. Lo lihat nggak? Ada orang yang ngirim komen di chatbox. Gue udah capture. Nama ID-nya Dinda Kemilang. Kenapa dia? Dia ngira kita halu. Rekayasa. Itu mah biasa, lo. Beda, Wing. Ini reaksi yang berbeda dari sebelumnya. Ini gak kita duga. Lo lihat deh. Dia bilang dia kenal sama jaket dan topi itu. Katanya milik kakaknya yang udah lama hilang. Rian Haryanto. RH. Dinda itu mau ketemu sama lo. Wing, kita ada yang miss nih. Setelah gue perhatiin rekamannya waktu kita meeting di villa, lo lihat deh. Di balik kaca, ini siapa? Wah, jangan-jangan ini. Gan, jangan kasih tahu Oji dan Winky tentang penampakan ini. Oke. Soal Dinda Kemilau gimana? Kita mau ketemu sama dia atau enggak? Kalau emang kita ketemu sama dia... Ini bakalan sesuatu banget sih kalau gue follow up. Viewers kita pasti suka, men. Sekarang udah 1,5 juta viewers dalam seminggu. Ini rekor loh. Cepet, serius lu? Wow! Yes! Nice! Wih, pokoknya konten selanjutnya harus lebih gila dari Wonder Park. Oke. Dan harus ada penampakan, Win. Biar mereka gak kecewa. Iya, bener-bener. Bener gak? Mas Ewing. Saya Dinda. Yang janji mau ketemu sama Mas Ewing. Soal kakak saya, Rian Haryanto. Jadi, 3 bulan yang lalu, Karian bilang dia ada proyek besar di Bandung. Cuman dia nggak mau cerita proyek apa. Akhirnya dia berangkat. Dan disitulah kita udah nggak dapat kabar lagi. Kami lapor ke polisi. Tapi mereka nggak menemukan jejak Karian. Dia menghilang begitu saja. Sampai akhirnya gue nonton deh acara lo. Karian nggak mungkin bunuh diri. Ini Ellen, teman gue sejak kecil. Dulunya kakak ipar. Nggak pernah, Len. Dia ngerasa kalau Karian suka sama dia. Kita emang beneran pernah jadian, Dinda. Waktu SD. Wing. Kenapa lo begitu yakin kalau kakak gue bunuh diri? Sejujurnya, gue juga gak tahu pasti. Spontan aja gitu. Lagi pula kan Wonder Park itu emang tempat orang bunuh diri. Tambang yang ngegantung, Wing. Nah, itu dia. Tambang yang di atas itu memperkuat asumsi gue bahwa si pemilik jaket ini
itu emang bunuh diri. Gue gak terima lo bilang Rian bunuh diri. Tapi jenazahnya gak ada kan? Wing, gue mau minta tolong sama lo. Temenin gue ke sana. Gue harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama kakak gue. Lo harus punya medium. Medium untuk berkomunikasi dengan arwah. Kalau mau tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kakak lo. Emangnya gak bisa dari Jakarta aja gitu? Gak bisa. Nah, soalnya gak kan bisa, ada. Ji. Dia harus ikut ke Wonder Park. Sampai, guys. Kalau gue pernah kerasukan kayak Lulu, gue juga gak bakal mau lagi, Ji, balik sini. Gue suruh bantu layanan, Ji. Badan gue semua. Kalian berdua gak bakal balik ke sini juga kalau bukan karena endorse sama duit, ya. Tempat ini dipenuhi arwah-arwah penasaran. Dinda, kamu gak perlu takut. Setan itu gak bisa menyalahkan manusia, karena mereka beda dimensi. Justru manusia yang lebih berbahaya. Yuk. Yuk, Din. Yuk. Wing, ini topi sama jaketnya udah gak ada, Wing. Hah?
Ini tambangnya juga nih, ini harus tambangnya di sini loh. Udah gak ada loh. Ini kayaknya ada yang ngambil nih. Tapi siapa, Wing? Mas Tio bukannya gak bisa komunikasi sama Karian ya kalau gak ada salah satu dari barang itu? Emang gak bisa pakai Oija atau Jelangkung gitu ya, Mas? Oija sama Jelangkung cuma mainan anak kecil. Gak ada gunanya sama sekali. Jadi gimana dong, Mas? Wing, di mana tepatnya nemuin jaketnya Rian? Di sini, Mas. Sekarang sedang berusaha berkomunikasi dengan merasakan aura kehadirannya Rian Haryanto. Rian. Ada ngapain kalian di sini? Ini Pak, mau bantuin. Tempat ini tertutup. Tidak bisa dikunjungi. Pak, bentar dulu. Kamu. Gara-gara acara kamu, orang-orang pada kesini. Ya, tapi bagus dong, Pak. Kalau orang-orang kesini, berarti kan Wonder Park bakal ada pendapatannya, Pak. Pendapatan apa? Ya. Tempat ini jadi kotor. Dengan niat jahat orang-orang macam kalian. Sekarang kalian pergi. Pergi! Tapi Pergi! Hati sih, kenapa? Siang tuh. Apaan? Bego, woy. Gini dong, bisa tenggelam. Tadi gue ngeliat hantu, Ki. Tadi gue ngeliat hantu. Tadi, gue ditarik. Gue ditarik. Terus gue bilang, pas gue bangun, itu, gue udah liat. Ini, apa, kalau menang isinya, sajen-sajen yang gue injek. Sumpah, gue gak bohong. Tadi di sini semua. Terus dia tadi di depan gue. Atau di depan gue.
Siapa? Din? Din? Dinda? Din? Din? Dinda? Dinda, ke bawah yuk, kita mau rundingan. Gue tadi, Dinda. Si, udah yuk cepetan. Gue tungguin ya di bawah. Oke. Din! Jadi, gue gak mau kita datang jauh-jauh ke sini dengan hasil yang percuma. Gue pengen kita mencari tahu kebenaran dari Rian Haryanto. Dan juga mengambil sikap yang tepat atas video kita kemarin. Semacam klarifikasi. Jadi? Kita balik lagi ke Wonder Park. Lah? Wing? Kan udah ada larangannya. Jadi gini, tempatnya itu kan luas banget. Gak mungkin dong dijaga selama 24 jam. Lagi pula, kalau kita masuk dari jalur belakang, gak akan ada yang tahu. Gimana Mas Tio? Saya mencium bau ketakutan, kematian. Maksudnya apa? Oke ya, kita siap-siap. Terus 15 menit lagi kita berangkat. Oke. Gan. Ya, Wing Squad. Semoga malam ini nggak mengecewakan. Dan semoga kita bisa berkomunikasi dengan arwahnya Rian Haryanto. Dina, kamu jangan lupa bawa jaket ya. Kalian bakal dingin banget. Iya. Din, lo sama Ewing ada apaan sih? Nggak ada apa-apa kok. Serius. Tapi kelihatannya kayak mesra gitu. Ya, dia baik sih sama gue. Baik sih baik. Tapi bisa dipercaya nggak orangnya? Emangnya lo nggak percaya sama Ewing? Ya buat gue sih, semua YouTuber itu bangsat. Fake. Mereka tuh di depan kamera doang ramah, baik. Tapi kalau di belakang kamera busuk, Din. Kayaknya Wing beda deh. Ya udah. Kita kan kenal Ewing baru bentar. Hati-hati aja, jangan kecepatan baper. Iya. Din, ini
Karin ngepost di Instagramnya. Hah? Dia nge-tag gue. Apaan sih? Itu video gue waktu tadi mandi. Berarti dia ada di sini? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Beneran, tadi gue itu di kamar cuma sendiri. Ini pasti ada yang iseng. Ya, tapi siapa? Untuk ngeposting di Instagram, harus ada yang buka dong akunnya kalian. Lagi pula kita bertujuh doang di sini. Nah, itu dia. Enggak mungkin juga ada orang lain masuk ke kamar Ellen tanpa sepengetahuan kita. Ya, tapi masa setan bisa bikin postingan di Instagram? Lo enteng banget ngomong Karian itu setan. Lah, emang kenyataannya gitu kan? Mungkin, mungkin ya, mungkin. Dia emang ngasih pertanda untuk berkomunikasi dengan kita. Loh, yaudah. Kalau gitu emang komunikasinya dari sini aja bisa kan? Wonder Park sama Villa satu areal kan? Gimana Mas Tio? Saya tidak merasakan kehadirannya di sini. Ya, udah tahu. Yuk, kunci mana? Yuk, ya kita ke Wonder Park sekarang ya. Belok kanan, Ji, kalau mau lewat belakang. Iya. Wing, kita gak main petak umpet kan ya? Gak pernah mau. Enggak. Gila kali lo. Enggak, Wing. Gue gak mau. Bakal ada yang benar-benar hilang nih. Kalau kita main-main malam ini. Patungnya di Wonder Park. Iya. Kenapa ada di sini? Peringatan. Ini peringatan. Semua kejadian yang kita alami. Karena kamu ceroboh. Dih, anjing. Berapa orang di sini? 7 orang di sini. Lu cuma nyalain gua doang lah, bangsat. Udah. Udah Mas. Hah? Apa? Lu kira gua takut sama lu, ha? Udah. Apa, ha? Anjing. Mas, udah. Tenang, Ji. Hei. Cuma ribut di sini. Tenang. Tenang, Bang. Ya. Gua pengen kita fokus untuk nolongin Dinda. Oke. Karena gue juga pengen tahu kebenaran dari nasibnya Rian Haryanto. Ji. Nyampe nih. Ini lokasi. Pulangan di sini. Turun, Ji. Ini tempatnya. Ji. Gelap loh. Selain petugas dilarang masuk. Gimana? Wing. Kenapa, Wing? Dikunci, cuy. Di lantai juga. Bisa masuk kan? Dari mana tadi?
Wah, Aji, hantu, Aji, hantu, goblok. Apa? Ada apa? Ada hantu itu lu lihat. Oke. Kita disambut. Tapi jangan sobrani. Sobrani apanya? Lu ngeliat hantu, kaget. Ya dong. Gua enggak sengaja nih. Ji, udah. Apa ya, sarsen? Ji, kaget. Kita enggak boleh berisik. Please. Ini orang sandiwara tuh. Sebelum enggak sih? Gan, kamera Gan. Iya. Mas Tio sekarang lagi mencoba ya untuk berkomunikasi dengan penghuni yang ada di sini. Ya, minta izin. Semoga semuanya aman aja nih. Mas Tio. Aman? Aman. Oke ya, jangan bisik. Jangan bisik, oke? Oji, Winky, jagain mereka berdua. Gue buatin agen kamera. Oke? Aman, ya. Urut ya. Diam ya. Ini mau lewat mana nih? Ini mau naik atau mau... Ntar lu, gue dulu, Ji. Sini aja. Ini, lihat bawah sini. Bisa. Saya minta semuanya konsentrasi dan turuti apa yang saya minta. Dan hari yang terdatang, ada yang ingin berbicara dengan kamu. Dan hari yang terdatanglah, ada yang ingin berbicara dengan kamu. Sekarang kita ada di tempat yang sama kayak kemarin. Tempat di mana kita menemukan jaket dan juga topinya Rian. Tempat di mana juga kita menduga bahwa Rian itu bunuh diri di sini. Walaupun begitu, Dinda dan Ellen kami kelihatan meyakinkan bahwa Rian bunuh diri. Makanya kalau meyakinkan, harus dikasih nyala citra. Berkomunikasi dengan Rian, ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Thank you.
Rian gak bisa masuk, Wing. Rian gak bisa masuk. Gue keganggu sama Oji sama Winky. Suruh mereka keluar, Wing. Lah? Lah? Kok kita? Sama kita apaan, gak jelas. Wah. Udah nurut dulu. Enggak, Wing. Apaan sih? Wing. Orang kita gak ada ngapa-ngapain, masa dia keganggu? Please, nurut dulu untuk kali ini nurut. Tapi, Wing. Elah, Wing. Nurut aja dulu. Emang dasarnya orang sentimen sama gua. Makanya diusir-usir kita. Katanya itu baru terkenal. Masa bisik-bisik doang keganggu sih, Beko, udah. Untuk kali ini nurut dulu aja, please. Mau gua majuin nggak? Hah? Mau gua majuin nggak? Iya. Jangan, udah. Please, untuk kali ini nurut. Tai, emang tuh orang. Dia pasti ngusir kita, biar kita nggak tahu kalau dia tuh nipu. Ya lu sih, jadi orang tuh harusnya sabar. Jangan emosian. Ya bukan gitu, Ki. Gua gak suka kalau dia ngusir-ngusir kita, hak dia apaan coba? Harusnya tuh lo diem aja, tau gak? Gak usah emosian, namanya juga YouTube itu kan butuh konten, Ji. Tapi bukan konten yang kayak gitu. Kita harus bikin konten yang bermanfaat, bukan konten goblok kayak gitu. Itu namanya nipu, gak guna. Cing, aduh kesel banget gua. Mendingan bikin konten dah. Yaudah, yuk. Yaudah. Ya, ayo. Ya udah lu sana bikin sendiri. Gue juga mau bikin tuh. Ya udah kalau enggak mau. Dasar ya, batu banget tuh enggak. Ya, guys. Sekarang gue ada di halaman utamanya Wonder Park di depan tadi, tempat masuk. Ini emang suasananya udah spooky parah. Bisa kalian lihat. Ini ada wahana-wahana yang udah enggak kepake situ. Dari pintu masuk tuh, terus juga di sini ada apa nih, loket, iya kali ya. Terus ini ada tulisan Wonder Park-nya juga, bisa kalian lihat di sini nih. Ini harusnya kelihatan nih kalau lampunya hidup semua nih, tapi lampunya kan kecil gitu tuh guys. Terus juga ini, mana-mana lain juga. Oke guys, selamat datang di channel baru gua, Bloody Winky. Yang akan membahas semua peristiwa teror yang penuh darah di muka bumi ini. Asli cuy, branding. Sendiri kah? Apa kalian juga dengar? Suara apa? Thank you.
gelap. Karian, apa yang sebenarnya terjadi, Kak? Kakak gak bisa ngomong, Din. Kakak minta maaf. Bilang sama mama, sama papa. Dinda, kamu kenapa? Gue gak yakin kalau itu Kak Rian. Karena gue dan Kak Rian selalu panggil orang tua gue ayah dan ibu. Gak pernah papa dan mama. Mas Tio. Mas. Mas Tio. Please suruh Kak Rian balik, Mas. Suruh kalian balik lagi. Gak bisa. Udah gak bisa. Udah mau balik lagi ke sini. Karian. Aku tahu Karian masih ada di sini, kan? Karian, please tunjukin diri kakak sekarang. Karian. Tunggu, Ellen! tunggu. Biar aku aja. Enggak bisa. Aku harus ikutin Ellen. Dia itu mau kemana? Ya, kamu di sini sama Mas Tio. Pergi ke villa, oke? Okay? Tapi Wing. Enggak, di sana pasti si Oji sama Wing udah nungguin. Ya. Mas Tio. Kunci. Jan. Jujur ke aku. Itu tadi bukan Kak Rian, kan? Ayo, Din. Mas Tio! Tolong jujur sama aku. Itu tadi bukan arwahnya Kak Rian, kan, Mas? Kita balik ke mobil ini. Tapi Mas Tio! Mas Tio! Karian. Kak. Kakak dari mana aja? Aku pengen banget ngomong sama Karian. Karian. Karian.
Diam, diam, percaya sama saya, diam. Kalau butuh medium untuk komunikasi dengan kakak lo, ini IG sama nomor teleponnya. Namanya Mas Tio. Dia pasti mau bantuin lo. Linda, Linda, Linda.
Karin. Foto yang ada di Instagram Karin itu Lulu. Gitu. Kakak lo itu goblok, Dinda. Dia mesti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mau lo atau gue yang cerita? Agar mana? Lagi beresin kameranya Winky sama Oji. Gue yang rekat aja ya? Boleh. Tapi inget ya, kita rekam ini untuk kesenangan kita aja. Bukan untuk taruh di YouTube. Kalian gila. Lepasin gue! Lepasin! Kenapa? Kalian gila! Dinda, Dinda. Kita emang gila, Dinda. Kamera roll and action. Hai semua, nama gue Erwin dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat. Kali ini, gue kedatangan tamu yang spesial banget. Dia adalah orang yang sangat istimewa. Dia itu adalah adik dari Rian Haryanto. Lepasin! Lepasin! Yes, guys. Moodnya lagi jelek. But it's okay. Dia tokoh penting nih dalam cerita ini. Sekarang, mulai dari apa yang sebenarnya terjadi kepada Rian Haryanto sampai ke reaksi Dinda. Berikut adalah misteri dari kematian Rian Haryanto. Selamat santai, berikut ini. Rian, kenalin, ini Ewing, ini Mas Tio. Hai. Kita langsung to the point aja yuk. Sebagai pemilik, gue pengen Wonder Park ini tetap happening. Gue mau kalian membuat konten yang paling serem di sini. Supaya kedepannya gue bisa menjadikan tempat ini wisata mistis. Ini udah bagus banget buat YouTubers kayak kalian. Kenapa? Kurang.